Ni mana lagi kelas 5 Wira hari ni tak ramai. Saya lupa nak sebut dekat parents eh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita, hari ini ialah berapa bulan? 12 Julai 2021. Kita akan belajar tajuk akaun pengeluaran bahagian titik pulang modal ya. Okey, kita sebelum tu kita mulakan kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Kejap eh, adik saya call pula. Jap. Dik. Ada kelas lah. Ada kelas. Sini ya. Kalau kau nak cakap. Ya, Mama Ali. Ya. Okey. Okey, hari ini. Di sana sikit kalau yang di sana. Siapa pula pergi tukar. Okey, hari ni kita akan belajar titik pulang modal ni eh. Okey, jap. Berapa banyak dah. Bukan. Okay, right tu. Okay. Okay. Hari ini kita akan belajar tentang titik pulang modal ya. Okey, sebelum kita belajar titik pulang modal, hari itu kita dah belajar sikit juga tentang beberapa benda yang awak kena tahu, iaitu apa nama dia? Kos tetap, kos berubah dan jumlah kos. Ah, kedua-dua ni kalau kita tambahkan kita dapat jumlah kos. Okey, kedua-dua ni. Okey, eh tu titik pulang modal. Okey, sebelum tu kita hari tu juga kita dah belajar juga sikit pasal titik pulang modal. Okey, titik pulang modal ni sebenarnya kenapa kita nak belajar titik pulang modal? Sebabnya titik pulang modal ni nama pun titik pulang modal. Maknanya dia adalah satu point di mana kita dapat, kita tak untung tapi modal kita ngam-ngam je pulang modal. Ha, boleh boleh faham ke apa saya cakap? Eh, kita tak untung tau, kita berniaga, berniaga biasanya memang kita nak untung. Tapi kita nak kena tahu juga titik pulang modal ni sebab kita nak kena, kita tahu kita kena jual over this point. Eh, jadi kita sangat penting untuk kita tahu titik pulang modal ni. Di mana titik pulang modal ni adalah satu tahap pengeluaran eh, di mana ianya perniagaan tu dia tak untung, dia tak rugi.
sekadar cover modal dia. Okey? Boleh faham tak? Tujuan titik pulang modal ni? Boleh eh? Sebagai contoh lah, sebagai contoh yang mudah. Katakanlah ya awak meniaga apa kedai burger. Eh, modal awak katakan awak keluar modal berapa? RM3,000 sebagai contoh. Eh, jadi macam mana kita nak tahu berapa unit kita keluarkan, kena keluarkan supaya kita tak, orang kata tak rugi. Kalau kita membuat pengeluaran kurang daripada titik ni, memang kita berada dalam keadaan yang rugi. Kalau lebih tak apa. Okey. Jadi saya rasa awak dalam ekonomi pun dah belajar tentang kos tetap. Betul? Betul ke? Okey. Dalam perniagaan ada belajar ke kos tetap? Sebab saya tak pasti, sebab saya tak pernah ajar. Saya pun tak pernah ajar ekonomi, saya tak pernah ajar perniagaan. Dulu yang saya ajar ialah perdagangan, iaitu perniagaan sebelum subjek perniagaan. Jadi saya tak pasti tajuk yang sekarang. Ada pernah belajar titik pulang modal dalam perniagaan? Ada cikgu. Ada juga. Oh, maknanya untunglah awak, kira awak belajar dalam akaun, awak belajar dalam ekonomi dan sekarang awak belajar dalam akaun. Okey, jadi kalau macam tu, sepatutnya awak tahu apa tu sebenarnya kos tetap. Apa dia kos tetap? Kos yang apa? Saya rasa dekat depan tu, bahagian depan ada kot rasanya. Dalam buku ni tak ada, tapi dalam buku teks mungkin ada. Tapi saya punya buku teks tinggal kat sekolah. Okey, kalau kita tengok kos tetap ialah di mana kos yang tidak berubah. Eh, kos tetap eh. Okey, kos yang tidak berubah. Eh, apabila tahap pengeluaran berubah. Okey, apa maksud dia? Okey, katakanlah kos tetap yang tak berubah, yang tak berubah ni contohnya ialah sewa kilang. Contohnya kita ada kilang tapi kita sewa kan. Awak ada tahap pengeluaran pun awak tak, awak kena bayar. Buat banyak pun, katakanlah buat pengeluaran tahap maksimum pun awak kena bayar amount yang sama. Kan, katakanlah awak bayar sewa kilang tu katakanlah RM5,000. Tak beroperasi pun awak kena bayar RM5,000. Kalau beroperasi tahap maksimum pun awak kena bayar RM5,000. Itu maksud dia kos yang tidak berubah apabila tahap pengeluaran berubah. Pergilah jauh sana sikit. Mana telefon Umi tadi? Azam? Mana? Kan tahu-tahu sambung main game je. Okey, ada apa-apa nak tanya tak pasal kos tetap ni? Okey, kita pergi pula pada yang kedua iaitu kos berubah. Oh, sebelum tu saya pergi pada dia punya ni lah. Eh, kalau dia punya apa nama dia? Graf dia biasanya kalau kos tetap ni bentuk dia macam ni. Eh, ni kos, ni pengeluaran. Ha, bentuk kos tetap ni macam ni. Eh, sebab tadi kalau kita tengok sini kosong pengeluaran dia, dia punya ni banyak tu. Pengeluaran dia banyak pun kos dia tetap sama. Okay. Kita tengok pula kos berubah. Kos berubah ialah kos yang berubah. Eh, yang berubah mengikut tahap pengeluaran. Sorry, saya lupa nak tukar. Okay. Jadi kalau katakan kos berubah ni contohnya ialah bahan mentah kan. Kalau kita tak buat apa-apa, contohnya kilang roti tak buat apa-apa.
adakah tiba-tiba kan ada kos tiba-tiba kalau tak buat apa-apa? Tak adalah kan, kita tak payah beli tepung, kita tak payah beli apa, jadi tak adalah. Okey, tapi kalau misalnya kita buat roti tu dengan banyak, jadi tepung yang kita perlukan juga jadi lebih banyak. Astagfirullahaladzim. Okey, jadi katakanlah ini kos. Ini tahap pengeluaran dia. Okey, dia punya kalau kos berubah macam ni, dia punya dia punya apa nama dia? Dia punya bentuk bentuk graf dia. Okey? Boleh setakat ni? Okey. Seterusnya saya nak pergi cara kita nak lukis lah. Saya tak nak buang masa. Kita pergi pada muka surat 115 Sekejap, saya cuba set background blue graph. Okey, jap. Masalahnya dekat jamboard ni tak ada pembaris. Tadi dekat OneNote pula tak ada keluar. Saya rasa saya kena pakai pembaris secara manual lah ya. Saya cari pembaris jap. Alif, Alif. Ya. Tolong cari kami punya pembaris mana? Dalam pencil box semua yang sana tu tolong ambil. Yang sebelah sana tu. Okey. Okey, kita tengok tadi muka surat 115 Skilang Modern Design. Terima kasih. Okey, jap saya tutup yang ni. Sekejap ni saya kecilkanlah. Takut kita pakai pula lagi. Sekejap lagi. Tadi yang Cikgu Amalina bagi tadi. Mana? Okay ni. Dah ada ke? Ya. Buku ni pun dah naik pening dah. Yang ni saya pergi pada soalan yang ni. Okey, Kilang Modern Design ingin mengeluarkan 25,000 unit produk MD yang dijual pada harga RM50 seunit. Okey, tu satu maklumat yang awak kena take notes. Okey, anggaran kos bagi pengeluaran tersebut adalah seperti berikut. Okey, di mana dia bagi jumlah kos bahan langsung ialah RM220,000. Jumlah kos bahan langsung RM280,000. Sewa ruang kilang ialah RM29,000 dan insurans kilang, kadar bayaran dan juga kos tetap yang lain. Okey, jadi bila kat sini, apa yang kita tengok kat sini, kita kena asingkanlah dulu yang mana kos tetap dan yang mana kos berubah. Tapi dia dah bagi pun sebenarnya jumlah kos tetap, jumlah kos berubah. Ya bukan, kos bahan langsung dan kos berubah. Okey. Jadi kita jumlah kos berubah. Ini kos bahan langsung, kos berubah. Dia dah includes lah maknanya kan. Dia dah termasuk. Okey, saya tak buat dia punya ni dululah. Clear frame dulu. Okey, jap.
Okey, jadi kita ambil dulu maklumat dia apa kat sini. Dia kata jumlah kos bahan langsung. Kos bahan langsung Ni soalan muka surat 115. Langsung ialah 220,000. Jumlah kos berubah. Jumlah kos berubah ialah 280,000. Okey. Dia kata sewa ruang kilang, sewa insurance, sewa dia tadi 29,000. Insurance dia 8,000, insurance kilang Kadar bayaran kilang 3,000 dan juga kos tetap lain 20,000. Okey, jadi kalau awak tengok kos bahan langsung tu sebenarnya dia dah termasuklah dalam kos berubah tu ya. Ni dah masuk sekali dalam ni. Dan manakala yang ni, kalau awak tengok, ini semua adalah merupakan apa? Sewa kilang, insurans, kadar bayaran, kos tetap, yang lain-lain ni, ini merupakan apa? Kos tetap. Berapa tu kalau kita tambahkan? 29,000 tambah 8,000, 37, 40, 60,000. Betul? Betul ke? Kan 8, 3, 11, 40, 60. Okey. 60,000. Okey. Lepas tu dia kata harga barang tadi dia keluarkan 25,000 produk. Pengeluaran dia. Harga dia RM50 seunit. Okey. Itu maklumat-maklumat dia Saya sebab dulu zaman saya sekolah, cikgu saya ajar memang keluarkan maklumat dulu. Sambil baca, sambil kita proses, kita keluarkan maklumat. Jadi saya dah terbiasa. Okey. Kita tengok kat sini, dia kata, okey, pengiraan kos tetap. Kos tetap tadi awak tambah je lah. Sewa ruang kilang iaitu RM29,000. Tambah 8,000. Ni apa nak awak sambil buat juga dalam buku ya? Tambah 3,000. Tambah 20,000. Jadi kita dapat 60,000. Boleh? Okey, kita pergi pada ni A1 lah. Kita pergi pada A2. A2 dia nak pula sekarang ni kos berubah seunit. Macam mana kita nak cari kos berubah seunit? Maknanya kita ambil jumlah kos berubah. Kita bahagi dengan unit pengeluaran. Kan? Jadi jumlah kos berubah tadi dia kata RM280,000. Kan kita jangan ambil yang kos bahan langsung saja, kita ambil terus jumlah kos berubah. Okey, unit pengeluaran dia tadi RM25,000. Jadi saya bahagikanlah. Jadi dapat berapa tu? Kita dapat berapa? RM11,000 ya. 20 lah, 280 bahagi dengan 25,000. 11.2. RM11, maknanya
RM RM11.20. Tu dia punya kos berubah seunit. Nombor dua. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Boleh kan? Senang je. Okey. Saya pergi pada yang seterusnya. Dia kata kat situ, dia nak margin caruman seunit. Nombor tiga. Margin caruman seunit. Macam mana kita nak cari margin caruman seunit? Ya, betul. Harga jualan seunit tu, HJ tu harga jualan seunit ya. Tolak kos berubah seunit. Harga jualan seunit tadi kita dah tengok tadi. Kan yang RM50 ni. Okey. Jadi awak nampak ni lah. Kan RM50 ni. Okey, manakala kos berubah seunit yang kita kira tadi RM11.20. Jadi kita dapat RM38.80. Okey. Boleh? Sebenarnya dia punya formula ni tadi ada juga dekat page ni kalau awak tengok tadi. Mana margin caruman seunit? Saya besarkan sikit layar, dah lah gelap. Kesian awak. Ya, margin caruman seunit. Harga jualan seunit tolak kos berubah seunit eh. Ni lah yang saya kata titik pulang modal. Kejap lagi saya terangkan balik. Graf dia yang kita dapat nanti sekarang lebih kurang macam ni eh. Titik pulang modal. Ni lah yang titik-titik yang kita nak cari tu. Waktu kat titik ni kita tak rugi, kita tak untung. Tapi kalau kurang, awak tengok ni. Kita berada dalam kawasan rugi, yang ni kawasan yang untung. Nanti saya terangkan dengan lebih detail eh. Okey, sekarang ni kita nak cari pula titik pulang modal dalam unit. Sekarang ni kita cari, kita kira dulu, kita tak buat graf lagi eh. Okey. Formula dia, kos tetap bahagi margin caruman seunit. Okey. Saya masuk balik. TPM dalam unit. Apa? Okey, kos tetap bahagi dengan margin caruman seunit. Di mana kita tengok tadi kos tetap dia tadi berapa? RM60,000. Margin caruman seunit dia pula RM38.80. Kita bagilah. Jadi kita dapat lebih kurang RM1,546. Ya? Ya? Kos tetap dalam unit? Kos tetap dalam unit. Ni memang formula dia kos tetap bahagi dengan harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Ni tadi kita dah cari masa margin caruman seunit. Ni memang formula dia macam tu. Maksud dia unit sebenarnya TPM ni kita boleh kira dalam dua cara. Sama ada dia nak berapa unit. Kalau nampak dalam contoh ni.
6,000 bahagi RM10 dan RM7 kan dapat RM3. Maknanya dia punya titik pulang modal dalam unit dia ialah 2,000. Ha, kat sinilah 2,000 ni. Okey, bila dia kata nilai, ni nilai dia RM20,000 dekat sini. Okey, 2,000 unit ni menunjukkan dia kena buat pengeluaran, ini untuk soalan ni eh. Dia kena buat pengeluaran sebanyak sekurang-kurangnya 2,000. Kalau dia buat 1,800 ke dekat bawah ni, maknanya dia berada dalam keadaan rugi. Sebab apa rugi? Awak tengok ya. Ini adalah garis hasil. Yang ni jumlah kos. Dekat sini kos dia lebih besar daripada hasil. Betul tak? Manakala yang dekat atas ni hasil dia lebih besar daripada kos. Sebab tu dia untung. Sini rugi. Sini kos dia lebih banyak. Sini hasil dia lebih banyak. Okay. Ha, tapi kalau dia nak tengok berapa nilai dia tu dalam bentuk, maksud saya dalam ringgit, barulah dia darabkan nanti dengan harga jualan seunit. Macam tu cara dia. Okay. Saya rasa, saya harap boleh faham lah ya. Okey, kita pergi pula seterusnya. Dia kata TPM dalam RM, iaitu dalam ringgit. Okey, dia penting untuk kita tahu, nanti sekejap lagi saya beritahu awak ya, kenapa kita kena kira dulu baru kita buat graf. Sebenarnya kalau dalam periksa pun macam tu. Kalau tak silap saya, saya rasa SPM tahun lepas tak keluar tau graf ni. Dan dah beberapa tahun tak keluar. Soalan ni sebenarnya mudah. Jadi kalau awak dapat skor tu adalah sangat bagus lah. Sebab kita pun kalau tengok trend dia dah beberapa tahun tak keluar. Jadi ada probability, ada kebarangkalian keluar tahun ni. Tapi wallahualam saya tak pasti. Saya cuma boleh kata macam tu je. Alright, lepas tu dia kata TPM dalam RM. Okey, TPM dalam RM ni senang je. Allah, terlajak. Okey, TPM dalam RM. Cara dia senang je, kita ambil TPM unit. Darabkan dengan harga jualan seunit. Kita darab balik dengan harga dia. Jadi kalau tadi kita tengok, kita dapat RM1,546. Darab dengan harga jualan dia RM50. Ha, jadi itulah dia punya TPM RM dia. Ni pun tadi sebenarnya ada poin-poin kan? Darab dengan RM50. RM77,300. Betul tak jawapan dia macam tu? Ke saya ada tersalah kira? Jawapan buku lain ni. Sekejap, saya ada salah kira ke ni? Modern design. Okey. Saya tengok balik jawapan dalam ni. Sekejap, tapi saya macam tak puas hati dia kata tadi soalan ni kan. Kalau tengok dalam buku jawapan dia, dia tambahkan kedua-dua ni. Yang ni ayat dia mengelirukan kan, jumlah kos berubah
Lepas ni jumlah kos bahan langsung. Pada saya tak setujulah dengan ayat dia. Sebab pada saya kos berubah ni, kos bahan langsung ni pun dah masuk kat sini. Tapi rupanya dia anggapkan bahawa lain-lain. Dia tambahkan kat sini. Jadi jawapan saya kat sini seolah-olah silap lah. Ayat dia mengelirukan. Jadi sepatutnya kat sini bukan 280,000. Tapi dia kena tambahkan. Betulkan balik jawapan awak eh. Tapi ayat dia tu memang soalan dia tu saya tak setuju. Dia kata jumlah dia banyak tu je. Tapi tak. Okey, ni tambahkan juga dengan 220,000 K. Jadi kita dapat, saya betulkan kat sini eh. Jadi kita punya kos berubah unit ni dah salah. 280 tambah 220, jadi kita dapat 500,000. Bahagi dengan 25,000. Jadi kita dapat RM20. Betulkan balik eh. Okey, jadi kat sini pun kita tersalah lah ni. Jadi kat sini pun sebenarnya RM20. And then kat sini jawapan dia jadi 30 kan? Sini pun tadi ni tadi MCS ambil pada atas ni. Bawa turun kan, sebab dia margin caruman seunit. Jadi bahagi dengan 30. Jadi kita dapat 60,000 bahagi dengan 30 dapat 2,000. Eh, 2,000 unit. Okay. Boleh ya? Okay, yang ni saya ubah balik lah. Belakang ni pun dah jadi lain kan? Belakang ni pun dia jadi 2,000. Darab dengan RM50. Jadi awak dapat RM100,000 eh. Ha, jadi TPM dalam RM dia RM100,000. Unit dia tadi 2,000 unit. Okey, kita kena cari ni dulu sebab apa, kita nak tengok kat mana titik tengah dia ni. Okey. Okey, sebab apa? Kalau soalan graf, ini adalah satu-satunya soalan graf dalam account SPM. Okey. Dia tak bagi skala, dia tak bagi apa macam dalam maths ataupun at maths. Eh, jadi kita kena agak-agak sendiri. Okey, jadi kita kena agak-agak bahawa dia akan jadi kat tengah. Eh, jangan sampai orang kata bentuk graf dia jadi macam ni. Kan? Kan katakanlah ni dia punya apa, ini dia punya RM, ini dia punya unit. Eh, dia punya, punyalah dia punya tu macam ni ni. Katakanlah ni dia punya harga kos. Okey, katakanlah, sorry, ni dia punya hasil. Katakanlah ni dia punya tu kan. Ni sampai tak nampak, tak jumpa. Ujung graf tak jumpa lagi dia punya, apa nama dia? Dia punya titik pulang modal. Eh? Kita tak naklah sampai jadi macam ni, tak cantik untuk kita presentkan kan. Ataupun awak buat graf, dia jadi macam ni ha. Sebab kita tak pandai nak agak dia punya ni kan. Dia jadi sikit je macam tu. Eh?
Kan dia nampak kat bawah ni kecil sangat. Okey, selok-eloknya biarlah orang kata TPM dia tu tunjukkan kat tengah kalau akaun ni. Okey, tapi disebabkan dia tak tunjuk tu, tu yang kita nak tengok dulu pengiraan berapa, jadi kita boleh agak unit dia tu di tengah-tengah eh. Okey, saya pergi next page. Okay, saya try ambil ni. Yang ni awak boleh pakai kertas graf. Awak ada kertas graf ekstra tak kat rumah? Ada. Ada eh? Kalau ada saya boleh awak pesan cari kertas graf siap-siap. Mana tadi pembaris? Ah, ni dia. Sebab kan cikgu ni tak ada pembaris, kena pakai pembaris ni lah. Kalau dalam buku ni? Awak pakai je kat situ graf. Yang hari ni awak boleh lah pakai kat bawah ni. Tapi nanti kadang untuk soalan-soalan akan datang, awak kena ada kertas graf lain lah. Okay. Yang hari ni pakai je bawah tu. Okay, jadi tadi kalau awak tengok soalan sebelumnya, kita tengok tadi TPM unit dia 2000. Jadi saya nak buat paksi X, saya nak buat paksi Y eh. Tak, saya test pandai ke saya ni. Pun tak lurus eh. Sekejap, test sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rusha beli ke? Silap, Rusha beli kat Lobster dealer kaset ke? Kenapa pasal dia jadi macam tu? Tak boleh lah. Sekejap saya kena godek juga OneNote ni. OneNote ni hari tu saya buat boleh dengan form 1. Tapi tak tahu kenapa yang ni boleh masuk. Tapi saya punya Jamboard yang tak boleh masuk. Sekali lagi saya try. Sepatutnya boleh. Sekejap. Bismillah. Sekejap G08364240 at moi dl .edu.my. Okay, macam boleh je. Hopefully boleh. Allah. Alhamdulillah. Okay. Saya rasa macam boleh ni. Okay ni eh. Okay. Ni apa? Muka surat. Titik pulang modal. Pulang modal apa nama dia ni? Muka surat 115. Okay. Hopefully boleh.
Kat mana dia punya ni ni? Okay. Alright. Dah page yang sama. Betul. Alhamdulillah. Okay jadi eh. Okay, katakanlah saya nak buat online pictures, no draw. Okay. Sekejap, kenapa yang ni dia tak padam? Lambatlah dia ni. Lambat dia punya respon sekejap ya. Saya tak tahu dah internet saya yang slow ke apa ke. Dekat iPad saya dah lukis tapi dekat sini tak keluar. Okay, alhamdulillah. Baru dia keluar. Okay. Tadi katakan ayah saya nak 2,000. Kalau ikut sebenarnya kita kena ikut skala. Awak pakai skala yang ada dekat dalam awak punya buku tu lah ya. Dekat saya punya ni tak nampak. Okay. Jadi katakan ayah 2,000 tu kita agak-agak dia mesti berada di tengah. Okay, tengah, katakanlah tengah kat sini. Sinilah. Lebih kurang tengah dia. Saya tulis sekian lama, dia tak keluar-keluar. Okay, jadi situ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan salah je. Okey. Sekali lagi saya buat. Okey, ini 1 2 3 4. Okey, saya agak-agak dia tak keluar lagi kat skrin saya. Padahal saya dah lukis dah ni. Hari tu masa dengan kelas tu cepat. Saya buat kelas maths. Form 1. Okay, itu baru dia keluar tu. Senggat dia eh. Okay, jadi saya tulis kat bawah tu 1,000 sebab dia ni kan 2,000 kan. Jadi saya ambil sini 1,000. 2,000. 3,000. 4,000. 5,000. Okay. Tu dia punya paksi X dia. Paksi X dia saya tulis unit pengeluaran. Dekat awak agaknya keluar lagi lambat eh. Tak keluar. Keluar. Ni baru dia keluar. Unit pengeluaran sikit.
Okey, ni dah keluar kan? Okey, part CY dia pula sebabkan tadi dia punya apa nama dia? TPM dia tadi berapa? Kita tengok balik sini. TPM dia ialah 100,000 kan? 100,000 ni pun kita anggap apa, kita anggarkan dia berada di tengah-tengah. Okey, tengah-tengah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5. Saya agak-agak kat sinilah ya. Okey, jadi saya ambil sini kosong. 20,000. Saya ambil 40 lah, senang. RM40,000. Kalau 100 80 sini 120 sini 160,000. Okey. Lambatnya dia nak keluar, Allah hai. Astagfirullah. Okey, ni dia punya apa nama dia ni? Dia punya apa saya nak cakap tadi? Dia punya plot dia lah eh. Bukan plot, dia punya graf dia. Okey. Saya pergi patah balik dekat ni. Sebab saya nak tunjukkan cara pengiraan dia. Saya buat kat sini je. Kat sini lambat respon lah. Saya buat kat sini lah ya. Okey. Saya patah balik dekat Jamboard. Muka surat 9. Okey, saya buat jadual macam ni eh. Unit pengeluaran. Okey, nanti sekarang kita pilih dua unit pengeluaran. Okey, yang kedua ialah kos tetap. Okey, lepas tu kos berubah. Sini akan jadi jumlah kos. Sini akan jadi jumlah hasil. Oh, maaf ya kalau awak tak berapa nak faham tulisan saya. Okey, lepas tu saya pilih dua unit pengeluaran. Tadi kita tengok unit pengeluaran kita 2,000. Jadi saya katakanlah awak pilihlah antara 1,000 dengan 4,000. Sebab 2,000 kali 2 tu 4,000 kan. Awak boleh pilih 1,000 dengan 3,000 ataupun awak nak pilih 2,000 dengan 4,000 pun boleh. Okay, let's say saya pilih 1,000 dengan 3,000 eh. Unit pengeluaran. Sebab kita dah tahu tadi TPM dia adalah 2,000. Okay, nak tahu kos tetap? Kos tetap dia tak berubah. Dia buat tak ada buat apa-apa pun memang kena bayar banyak tu. Dia buat banyak pun sama kan. Jadi dia tetap sama iaitu 60,000. Okay, kos tetap dia sama eh. Lepas tu kita tengok kos berubah. Kos berubah, tadi kita dah kira kos berubah seunit dia ialah RM20.
kan? Kita dah kira masa soalan yang ni. Okey, jadi kita nak cari okey, yang ni ke atas ni 1000 daraplah dengan 20. Dia punya jumlah kos berubah. Yang bawah ni 3000 daraplah dengan 20. Mana datang 1000 dengan 3000 tu? Kita ambil daripada unit pengeluaran ni. Kalau tadi awak pilih 2000, 2000 lah. Kalau 4000 tu situ 4000 darabkan dengan RM20. Okey? Okey, saya kira eh. Saya kira yang ni saya dapat 20000, yang ni saya dapat 60000. Eh, betul ke ni? 20000 dengan 60000. Okey. Seterusnya jumlah kos. Jumlah kos maknanya ialah kos tetap tambah kos berubah. Awak tambahkanlah kedua-duanya. Okey, jadi 60,000 tambah 20,000 yang ni kita dapat 80,000. Manakala 60 tambah 60 kita dapat 120,000. Okey, manakala jumlah hasil, kita tahu tadi dia jual harga dia RM150. Jadi kita darabkanlah dengan unit pengeluaran. Eh, jadi ni tadi 1000 darab dengan RM50. Yang ni pula 3000 darab dengan RM50. Okey, yang atas ni kita dapat 50,000. Yang bawah ni kita dapat 150,000. Okey, boleh ke? Ada apa-apa nak tanya? Okey, hari ni tak apalah, saya tunjuk je semua cara ni dekat awak. Eh, jadi nanti sekarang awak boleh praktis untuk soalan yang lain. Okey, saya pergi dekat OneNotes ni semula. Titik pulang modal ni eh. Okey, mula-mula kita tandakan dulu untuk apa nama dia ni? Kos tetap dulu eh. Kos tetap. Okey, kos tetap dia tadi RM60,000. Jadi di antara 40 dengan 40,000 dengan 80,000 kan? Sekejap eh. Buat garisan tak betul saya ni. Sekejap. Salah. Okey. Saya tulis kat situ kos tetap. Sorry dia tak keluar lagi tapi sebenarnya saya dah siap buat. Ni kos tetap. Ambil dekat 60,000 kat sini. Buat satu garisan lurus kat sini eh. Dia sangat slow tak tahu kenapa. Tu dah keluar. 60,000 eh. Okey, seterusnya saya pergi lagi eh. Jangan lupa buat garisan tu kos tetap pasal awak kena tulis eh. Alright, then kita buat dia punya apa nama dia untuk jumlah hasil. Okey, jumlah hasil tadi kalau kita tengok, senang saya tengok ke sini. Okey, kalau ni 1000, dia punya tu 50,000. 1000
saya plotkan dulu eh. 1000 dia punya tu 50,000. Lebih kurang kat sini lah kan? Okay, manakala kalau 3000 dia jadi 150,000. Dia pun sibuk je lah. Tak pula dia tak keluar lagi. Tapi tak apa, nanti awak tengok eh. Saya buat dia punya garis ni. Saya dah plotkan sebenarnya. Bidik. Mana? Kilo. Sorry. Dia tak keluar second plot tu kat situ eh. Punyalah dia lambat dia. Okay, yang ni jualan, jumlah jualan. Maaflah sebab saya tak biasa lagi pakai ni. Sebenarnya kalau pakai ni senang je kan kat kertas. Sebab pakai benda alah ni saya tak pandai lagi. Okey, lepas tu itu dia rupanya eh. Lebih kurang lah. Okey, ni saya telah ni jumlah jualan. Okey, lepas tu kita tengok lagi. Kita plotkan satu lagi lah jumlah kos. Okey, unit pengeluaran dia 1000, jumlah kos dia 80,000. Okey, 1000, 80,000. Okey, jadi saya plotkan dekat sini. Manakala kalau 3000 jumlah kos dia 120,000. Jumlah kos dia ialah 120,000. Roti jagung. Okey. Sekejap eh. Yang ni saya tulis jumlah kos.
Dah? Okey, kalau awak tengok, saya pakai pen lain sikit lah ya. Ha, inilah nama dia titik pulang modal yang tengah-tengah tu. Tapi awak tak perlulah buat bulatan ni. Saya buat bulatan eh sebab nak tunjukkan kat awak. Yang tengah-tengah tu, plotkan titik pulang modal. Lepas tu awak lorekkan lah. Macam contohnya ni, yang kuning ni bahagian rugi. Saya buat yang kat atas, bahagian purple ni untung. Ni rugi, yang atas ni untung. Okey. Dah. Inilah hasil dia. Sekejap, satu lagi saya tertinggal. Saya lupa nak. Saya kena buat macam ni lah. Tunjukkan yang titik pulang modal dia. Kan? Yang tu 2000 unit. Yang kat bawah tu. Lepas tu yang kat tepi tu daripada segi RM ialah RM100,000. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Sorry eh. Berapa orang yang cuba ni? Berapa berapa orang yang cuba buat sekali dengan saya? Tolong angkat tangan di macam merah. Okey, 5 orang. Yang lain? 6 orang. Dapat bentuknya sama dengan macam saya punya? Dapat sama? Oh, dia punya terlari. Nak tengok balik ke? Sekejap ya, saya tanya. Yelah, ni sebab awak mungkin first time kan? 5 wira. Berapa orang yang buat sekali dengan saya? Angkat tangan. Okey, bagus. Ada beberapa orang. Dapat tak sama dengan saya? Dia punya hasil? Okey, bagus, bagus. Lari sikit lah cikgu. Lari sikit eh. Eh, check balik kat mana. Dia memang kena pakai graf lah. Yang mana tak lengkap, boleh lengkapkan tadi.
Okey. Saya rasa sampai sini dulu kelas kita. Ada apa-apa nak tanya? Boleh ya, cuba buat. Walaupun soalan ni bukanlah yang rutin tiap-tiap tahun keluar. Kadang-kadang dia 5-6 tahun sekali baru keluar. Tapi macam saya cakap, saya rasa ada probability nak keluar zaman awak ni. Keluarlah sekali 2015, soalan yang penuh. Saya tak pasti ingat, tak ingat soalan berapa. Soalan 4 ke, soalan 5 atau soalan 6. Sekali lagi tahun dia keluar 2016, tapi sebagai soalan nombor 1 kertas 2. Markah dia cuma 2 markah. Yang tu dia suruh lakarkan je kot, kotak set saya. 2 markah, markah tak banyak. Dan kali ni saya rasa kalau keluar untuk markah yang banyak tu lah. Cuma saya, kalau tahun lepas tak keluar sebab saya memang tak ada, tak tahulah, tak tahu soalan apa keluar tahun lepas. Kalau tahun lepas tak keluar titik pulang modal, memang saya rasa chances untuk keluar masa awak ni adalah agak tinggi. Eh? Okay, tapi tak apa. Belajar je dulu buat cara nak buat. Eh, sebelum kita masuk dalam kerja khusus, next week kita akan berjuang untuk kerja khusus kita. Okay, doakan kita sama-sama sihat. Eh, jaga diri. Eh, sebab kes sekarang ni tengah banyak. Dan saya, kelas saya tingkatan 1 Saga pun dah ada seorang positif tadi. Ha, tapi sebab masing-masing kat rumah, tak adalah kita nak kena ni kan. Tapi saya tanya pada ibu dia, keadaan dia okeylah setakat ni, dia cuma sesama macam tu je. Okey, yang kita risau kadang-kadang kanak-kanak macam baby lah eh. Dan juga kadang-kadang ada juga yang kes yang terbaru ni, saya rasa remaja umur 13 tahun ke berapa tahun yang baru-baru ni, saya rasa 2-3 hari ni. Remaja umur 13 tahun meninggal dunia sebab COVID-19 eh. Maknanya tak ada pengecualian. Ada je yang umur kadang-kadang bayi-bayi awak pun dia mungkin menjadi mangsa COVID ni lah. Eh, dan kita tak tahu lagi kita ni macam ni. Yang dia dah lepas tu dah lepas lah. Kita tak tahu lagi kita macam mana. Saya rasa ada di antara awak yang pernah kena serangan COVID-19 ni, mungkin awak tahulah. Eh. Jadi sementara kita masih lagi selamat ni, kita jaga diri kita masing-masing. Yang dah pernah kena pun masih lagi kena berjaga-jaga. Walaupun saya dah vaksin pun kena berjaga-jaga. Okey, tapi apa pun kita jumpa lagi, insya-Allah kelas akan datang pada pukul samalah 8:30 eh. Tapi jangan keluar dulu, saya nak ambil gambar sikit. Sekejap eh. Saya releasekan dulu dia punya ni. Stop presenting. Biar dia keluar semua. Jangan keluar dulu. Okay, saya nak ni eh. Okay, ni kelas 5 Wira. Eh, 5 Cemera. Ni kelas 5 Wira. Okay. Sampai sini saja dulu. Jumpa lagi next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay. Terima kasih cikgu. Okay, jaga diri baik-baik. Ya, jaga kesihatan. Alright. Ni betul ini dan habis. Biarkan dulu. Eh, kau ni dik.